Hah, ini Ani. Ngapain dia ini sedih? Oh, kayak nih. Dia rupel lah dilamar tunanga. Bule ganteng dari Paris. Nya bilang nak ketemu. Tapi tunggu lu. Nya bilang kena tahan. Orang dari luar negeri harus ditahan kayak bea cukai. Minta duit tebusan ulik. Banyak, bingung lah dia ini. Masa batal kawinnya? Tanpa mikir panjang, Ani ngirim sejumlah duit kayak nubus tunangnya tadi. Tapi tunangnya gak pacak dihubungi. Ani nunggu, terus nunggu. Lagi nunggu. Ani baru sadar abis itu. Dia nelpon kayak bea cukai. Aduh, rupa ya. Dia kena tipu kayak bulik gadungan. Seradik-seradik. Nih lah contoh orang kena tipu. Jangan sampai keulang uli, oh. Jangan mudah percaya ke orang luar. Orang bangka, banyak yang lebih ganteng kayak abang nih. Untuk info lebih lengkapnya, kepoin Instagram, Twitter, Facebook Bea Cukai Papin dan tanya-tanya ke Bravo Bea Cukai di 15225. Saya gagal nikah gimana nih, Bang? Saya pengen suami saya bule.